Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gue di channel ini. Oke, kali ini apa yang mau gue buat guys? Wah, gak usah banyak-banyak basa-basi ya guys. Sekarang gue mau buka game cacing yang lagi viral-viralnya begini. Ya Allah. Dan video ini intinya lebih ke gue main game. Dan ada suatu yang bikin kita menjadi motivasi dari game ini. Apa? Langsung gue main game dulu. Gue buka dulu aja gamenya, nanti gue ceritain. Thank you. Tapi sebelum mulai, klik subscribe di bawah, like dan share akhir video ini, jangan skip. Lihat. Oke, kita mulai ya main gamenya. Let's go guys. Yo, sup. Kita buka dulu petinya. Wah, dapat hadiah nih guys. Dapat 250 koin. Alhamdulillah. Oke, kita bertempur. Nah, kita mulai ya. Nah, ibaratkan kalau kita lagi main game ini, gambarannya ya seperti kehidupan kita nih. Seumpama kita baru mulai, kita baru lahir, kita baru muncul di bumi gitu ya. Dan kita menjalani hidup ya kan. Nih, mencari makan tuh. Banyak orang-orang. Ya, cacing-cacing yang lain tuh banyak-banyak orang-orang ibaratnya. Kita juga kan orang. Misalnya ibaratnya ini kan. Nah, kita mencari makan, saling mencari makan ya kan. Ada yang besar, besar itu ibaratnya kan kaya ya kan di bumi. Ini cerita bumi nih area ini ya. Nah, kehidupan gitu. Ini yang kaya ada, yang miskin ada, yang sederhana, yang sedang ada. Nah, tuh kan. Cari makan ya kan. Tuh, ntar makin kaya ya kan, makin besar tuh makin udah ada peningkatan kaya. Dan ada yang udah lagi main tiba-tiba dijatuhkan oleh orang, ibaratnya kan dimatiin gitu. Kita lagi sama-sama mencari makan, dijatuhin sama yang besar. Nah, yang jadi besar itu ibaratnya orang yang udah besar, udah kaya, sombong. Kita dikelilingin nih, misalnya nih kayak dijebak gitu, dikelilingin. Itu kehidupan juga yang menipu dan menjatuhkan orang gitu. Tuh, saya menjatuhkan. Nah, sekarang gua menjadi orang yang sederhana, mencoba mencari kaya. Oke guys, join dong guys. Amin. Kalian juga bisa jadi orang kaya kalau kita rajin berusaha dan berdoa. Oke, sekarang gue lagi nyari makan. Dan sekarang gue udah level 83 nih. Maksudnya ranking 83 dari sekian banyak orang-orang cacing-cacing ya kan? Nah, jadi untuk video itu kita main game ini boleh menjadi inspirasi. Tiba-tiba gue spontan aja bikin video ini agar gue juga menjadi orang yang memanfaatkan dan berkarya insya Allah. Oke. Nah, gue sekarang sudah ke ranking 78. Wih, ada yang udah gede nih. Oke. Oits, no. Kadang kan ada tuh, gue juga sih sebenarnya, dan ada juga orang yang nggak sengaja ya kan, apa lagi sial, lagi apes ya kan, lagi ya mungkin kalau dalam kehidupan ini kan, kalau kita kan kalau menurut agama gue kan, agama Islam, kalau kita kehidupan ini kan kadang-kadang ada aja takdir yang kita udah kaya, tiba-tiba ada yang jatuhin kita, terus tiba-tiba kita apes, kecelakaan atau apa ya kan. Nah, dan balik lagi, semua itu kita harus bersyukur. Ya enggak guys? Ya enggak? Komen dong di bawah. Thank you. And then sekarang gue udah ke ranking 23 men. Oke. Kira-kira ini ramuan-ramuan apa ya? Ibarat kata ini jamu kali, mungkin di bumi ini ya, jamu-jamu agar jadi tubuh menjadi besar gendut gitu ya. Tuh, awas, gue mau mencelakakan kalian sendiri. Awas. Kita sama-sama cari makan. Tuh, kan, awas. Awas deh, gue dikasihin tuh baru nongol, ntar kalau mati kan enak. Oke. Sekarang gue udah lagi 28. Dan gue kali ini gue mau menggapai suatu cita-cita. Ah, ini juga bagus nih. Game ini memotivasi. Wih, orang gede tuh.
memotivasi bahwa kita harus berusaha menjadi cita-cita kita tercapai. Awas, aduh kan, ada-ada aja di belakang, amanin gue kerak-kerak gitu, ntar kalau nabrak badan gue gimana? Badan cacing gue nih. Iya. Oke, dan sekarang gue udah nengking tadi 28 kok jadi 36 sekarang. Oke, kita lagi mau cari orang-orang kaya di sini, orang-orang yang besar. Coba badannya, lihat kaya, ada nggak ya? Ih, pasti hampir gue ketabrak. Wah ini nih, udah mulai gede nih, ya Allah. Guys, kalian udah pada ngopi belum? Kalau kalian belum ngopi, silakan ngerokok. Kok gitu sih? Ya kan kalau ngopi biasanya kan kalau pagi-pagi tuh ada aja yang jatuh. Terus akhirnya ada yang jatuh, ada yang memanfaatkan. Udah jatuh, bukan ditolongin, dimakan di tuh nyampah doang ya kan tuh. Dimakan ya kan. Aduh, gue menurun guys. Gue jadi ranking 43. Oke, sekarang gue mau usaha terus menerus akan menjauh. Dapat 99.000. 19.000. Lumayan. Ya udah dah. Jadi kita lanjut lagi deh. Gua coba lagi. Gua mau menjadi orang yang sukses dan jadi orang yang besar. Gak perlu bermanfaat. Tapi di sini game ini gambarannya ya kita nggak bisa kasih makan orang. Maksudnya saling menghargai. Iya maksudnya sama yang sederhana, yang kecil, cacing gua. Jangan dinilai, wah cem ini gue kelilingin, gue gituin kan biasanya kebanyakan gitu. Ada yang gede, aduh gue jagukan guys. Sekarang gue ranking 120. Ampun ya Allah. Tapi siapa yang nabrak tadi ya? Gue ya kalinya. Sambil nyanyi enjoy kali ya. Oke. Jangan nyanyi. Gue mau pendapat kalian kalau gue salawat. Gak kira-kira kalian boleh komen ya kalau gue salawat. Bagus gak suara gue nih, coba ya. Salawat bisa gitu aja, bagus suaranya. Suara bagus, cuma lu nggak tahu nada kalau lagu-lagu Indo ataupun lagu-lagu luar. Dan lu lebih pantas ya ini. Hampir aja gue dijebak oleh dua orang tuh kan. Agresif sih tuh kan, disampaikan kan tuh. No guys, ya, no dimakanin kan. Dan sekarang sudah juhur nih guys. Wah, hari ini juhur, pengen juhur. Kali ini gua menjadi ranking 1. Guys, intinya sekarang gua jelasin dari awal biar kalian gak pusing. Game ini menjadi inovasi mah kayak motivasi maksudnya. Kalian boleh gambarin. Ya, kan kayak ibarat aja. Nah, sekarang game ini lagi viral-viral, kayak game cacing begini ya. Makanya kenapa gue buat konten ini, boleh juga gue idenya kayak gue. Dan gue ngerasa tuh dari kemarin gue main game ini, ibaratnya ini orang-orang yang lagi main cacing sama-sama main cacing ini, orang-orang ya kan. Nah, di area ini area bumi. Dan ada yang baru lahir, ada yang mati kejebak, ya kan. Tuh. Ada
yang apes ya, ada emang udah emang benar manusia mati. Ya udah, gitu aja videonya. Jangan lupa, terus kali ini gue dapat 12.000. Biasanya sih gue boleh sombong. Hidup ini nggak boleh sombong. Oke, biasanya sih 1 juta, 4 juta. Oke, kali ini videonya sekian dan video game cacing ini lagi viral ya. Seru juga sih kalau lagi nemenin BT gabut, sesuai channel gue gabut begini. Jangan lupa subscribe di channel Bibit Gabut, dan kalian jika kalian suka share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa nonton bareng. Boleh, terima kasih yang udah support channel ini. Thank you. Bye bye. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjadi teman yang paling klop. Bye bye. Video apa lagi yang bakal gue bikin? Tunggu saja. Boleh komen apa sarannya.